Terkait Ya, kegiatan lo hari tanya ini, dong. Lo yang nanya, terus ya, apa? terkait kegiatan hari ini, apa yang akan disampaikan, Bang? Ya, kita kebenaran ada agenda bagi-bagi nasi kotak. Rencana 1.000 nasi kotak akan dibagikan dengan Bang Edi Peduli Makan Gratis. Kita akan membagikan nasi kotak ini kepada lingkungan warga kita, terutama mudah-mudahan seluruhnya nanti akan kebagian. Kita udah punya agenda akan menyiapkan nasi kotak sebanyak 1.000 kotak. Ini pun dari partisipasi teman-teman kolega yang jadi donasi. Saya juga tidak sempat menemuinya, jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman donasi yang telah membantu jalannya kegiatan program Bang Edi Peduli Makan Gratis, terutama orang-orang yang telah partisipasi, saudara Ridwan Husni, salah satu pengusaha alat kedokteran, saudara Riza, terus Pak Haji Ridwan yang punya nasi Kurnia, nasi Padang Kurnia, Kepala Dinas Kehutanan Ibu Susi, Kepala Dinas Sumber Daya Air PU Joeni Yusuf Hamdani. Kami sangat berapresiasi, memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih berjalannya kegiatan agenda pemberian nasi gratis 1.000 nasi kotak. Dan kami akan membagikan kepada warga dengan sistem door to door, karena kita mengikuti peraturan ajakan pemerintah untuk tidak berkerumun, untuk tidak ngumpul-ngumpul. Kita membagikannya door to door, ambil jarak 2 meter. Kita akan keliling menyusuri apa perkampungan ini. Nanti kita bagi-bagi untuk mereka yang berhak menerimanya, karena kita kepedulian kita ini selama terjadinya musibah virus corona ini kita harus lawan, karena Tuhan menciptakan manusia lebih sempurna dari isi bumi yang ada di dunia ini. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan paling sempurna. Dan di sini juga tidak lupa ada seorang ibu yang menanti pembagian nasi kotak itu, Ibu Mala, sedang menunggu-nunggu dia. Kita bagi semua merata. 1.000 nasi kotak gratis akan kita berikan kepada simbolis yang utama, Ibu Mala. Ini Ibu Mala ini. Ya, semoga bermanfaat. Emang tidak seberapa, tapi berguna untuk kita mengayomi orang-orang yang perlu makan nasi. Ini juga perlu nih. Ini perlu juga ini. Ini juga mereka, karena dia juga perlu makan siang. Jadi kita nggak pilih kasih. Semua rata kita kasih. Rata semua kita kasih. Semua harus kita bagi-bagikan. Ini juga saudara. Ini anak kecil nih, Bang. Yang ini, malu. Yang ini. Caca ambil. Ini anak ini. Ya. Yo. Ya. Ini yang juga ini perlu juga. Bang, ini bang, perlu. Bang, sama ayam. Bel, yang begitu. Ya. Kita bagi-bagi nasi kotak ini. Untuk 1.000. Nanti kita sambung lagi. 1.000. Ini yang terkembali. Habis, Bang. Sudah. Stikernya mana tuh? Nomor rekening. Ambil lagi. Belum plastik. Bantuin. Enggak mau. Sini. Bantu makan. Iya. Enak. Mau makan. Lo bantu makan.
apa? Eh, Diki. Coba dua. Assalamualaikum. Saya nih. Saya bos sih. Tadulu. Kondin dulu. Si tadulu orang. Satu, dua. Mana? Siapa? Bu, taruh aja. Anak gue nomor satu. Makan gratis. Bang Edi makan gratis. Peduli makan gratis. Alhamdulillah. Bang Edi peduli makan gratis. Bang Edi peduli makan gratis gitu dong, Edo. Pak Deli makan gratis gitu dong. Udah. Nih. Udah. Nih. Bang Edi makan gratis gitu, Bang Edi. Bang Edi peduli makan gratis gitu. Ah, mantap. Udah satu aja. Nih, sini. Makan nih. Yo. Iya. Udah. Bang Edi peduli makan gratis. Makasih Om Edi. Bang Edi peduli makan gratis gitu. Ayo dong. Bang Edi peduli makan gratis. Mantap, udah kasih lu. Makasih Bang. Tugasnya bawa aja, jangan lupa sih. Ini buat Emil. Deh, bawa deh. Iya, buat emaknya. Makasih. Makasih Pak Edi. Buat. Mana? 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 Mana?
Mane, terus nggak dikasih protes lagi. Nih, terus nggak dikasih protes lagi nih. Gue nggak demen deh. Gue sendiri kalau nggak dikasih mak. Makasih ya nyawa, makasih banyak. Makasih ya. Makan ya. Makan gratis. Nih. Ini kan udah selesai membagi-bagikan nasi ini bang, apa closing statement ini, bang? Ya, barusan kita baru selesai membagikan nasi kotak Bang Edi Peduli Makan Gratis kepada seluruh warga yang ada di sekitar lingkungan. Semua kita berikan dengan cara door to door karena kita mematuhi peraturan pemerintah, terutama Pak Anies, himbauannya untuk tidak berkerumun, untuk tidak penumpukan massa, dan juga harus jaga jarak 2 meter. Maka kita lakukan dengan sistem door to door. Kita tadi menyusuri seluruh perkampungan, lorong-lorong gang-gang, semuanya antusias. Saya pun sangat terharu mereka itu ketika diberikan nasi kotak rezeki yang kita dapatkan dari beberapa donasi-donasi kita, teman kita, kolega kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepeduliannya sama orang-orang yang mata pencariannya sehari-hari sudah hampir 1 bulan lebih mereka terisolasi, bahkan work from home, bahkan juga ada semacam kayak karantina perwilayah ketat. Kita juga tidak boleh ngeyel, tidak boleh kita melawan, apalagi kita bandel apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Himbauannya bahwa kita kalau tidak penting banget kita tidak perlu keluar, diam di rumah, karena obatnya itu diam di rumah, wajib pakai masker, cuci tangan per 2 detik, kalau perlu ada sanitizer, makan yang bervitamin, asupan juga kita sendiri obatnya, karena mudah-mudahan
virus corona ini, pandemi COVID-19 ini, supaya segera tuntas dan selesai di khususnya di seluruh Indonesia ini, karena apalagi menjelang menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah mendengar doa-doa kita, doa-doa semua ahli-ahli agama, kiai, ustadz, doa untuk supaya virus corona ini terhenti segera. Saya juga lupa lagi mengucapkan, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, kolega-kolega yang telah partisipasi. Memang tidak seberapa, tapi manfaatnya besar. Kita akan terus melakukan program ini, Peduli Makan Gratis, selama corona itu masih belum hilang. Kita harus lawan corona, kita harus lawan corona. Tidak boleh kita ngeluh, pesimis, kita harus lawan. Dan juga saya perlu saya ungkapkan, karena kewajiban saya juga sebagai tokoh, aktivis, harus membantu pemerintah yang begitu sibuk. Dia ini memberikan bantuan-bantuan ke seluruh Indonesia. Dan khususnya di DKI Jakarta, kita juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pimpinan saya, Pak Anies Baswedan sebagai gubernur, yang telah cekatan, yang telah sigap belum lama ini, telah memberikan sembako kepada seluruh wilayah yang ada di Jakarta. Kami sebagai aktivis juga mengetuk orang-orang yang rezekinya berlebihan, hidupnya berlebihan, untuk keluar, untuk respek, membantu orang-orang yang selama ini terjepit ekonominya, yang selama ini mata pencariannya terhenti. Kita harus peduli, sisihkan rezekinya, kita tidak akan miskin untuk bersedekah. Justru kita harus berlomba-lomba mencari tiket untuk ke surga. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Saya hanya ingin mengetuk kepada orang-orang yang rezekinya lebih, tolong peduli dengan nasib warga Jakarta, khususnya yang selama ini terisolasi dan tidak bisa mencari nafkah. Saya rasa itu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang membantu saya sampai terlaksananya pemberian makan gratis ini. Terus akan saya jalankan terus menerus sampai kapan corona ini terhenti. Terus saya akan memberikan makan gratis kepada warga Jakarta. Kalau selama ini prioritas lingkungan kita, nanti berikutnya kita akan mengunjungi wilayah-wilayah lain untuk memberikan makan gratis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jaga kondisi, selalu fit, wajib pakai masker, cuci tangan dengan sabun per 2 detik. Kalau perlu pakai sanitizer, dan kita juga harus disiplin untuk kita sendiri. Kalau tidak penting banget, nggak perlu memaksakan keluar rumah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edi Tanabang. Bang Edi Betawi Tanabang.